Ini Vietnam ya. Alright guys, welcome back to channel Way. Sebelum menonton video ini, kalian jangan lupa klik subscribe yang ada di bawah. Nah, udah lama nih kita nggak bikin video thrifting. Kali ini kita mau thrifting sepatu, kita mau hunting sepatu di mana ya? Kesana aja deh. Kita juga mau cari sepatu karena stok di Megalodon udah pada habis. Kita mau update sepatu lagi. Oh ya, kalian jangan lupa follow Instagram pribadi aku @rhythms, dan jangan lupa follow Instagram updatean sepatu dari video ini di @megalodon.sneakers. Nah, kali ini aku bingung mau thrifting sepatu apa. Kira-kira kita mau cari sepatu apa ya untuk ini, kan masih dalam suasana Lebaran. Kita cocoknya cari sepatu thrifting apa ya? Oh ya, buat kalian yang belum tahu, ini lokasi aku lagi di Batam. Di Batam ini banyak sekali orang yang jual sepatu second. Jadi kota Batam ini dekat sekali dengan Singapura. Jadi sepatu-sepatu secondnya dari Singapura, dari Vietnam, dari Thailand itu pada masuk ke kota kita Batam. Biasa kota-kota di Indonesia ini yang berdekatan dengan negara sebelahnya itu pasti sepatu-sepatu yang dari luar, sepatu-sepatu secondnya pasti mampir ke kota sini dulu. Tidak heran kalau banyak yang jual sepatu second di kota Batam ini, dan banyak pulau-pulau Jawa juga banyak ngambil sepatu second di kota Batam ini. Ini sekitar informasi aja untuk teman-teman. Oke, jadi ini aku mau prepare dulu, mau bawa tas, bawa segala macamnya, mau prepare. Kita biasanya sih nyarinya pakai motor ya, kemana-mana pakai motor kita mau hunting. Tapi kalau hunting itu memang hunting sama thrifting itu sebenarnya paling seru sih menurut aku. Kita cari-cari sepatu itu udah kayak nyari apa ya, apalagi kalau dapat sesuatu yang berharga, itu berharga seperti sepatu-sepatu langka atau sneakers-sneakers langka yang harganya make sense menurut aku. Cocok-cocok aja sih, apalagi untuk kalangan yang menengah menurut aku, yang belum bisa beli sepatu ori baru. Kan kita bisa lihat di YouTube-YouTube luar sana, banyak yang beli sepatu harganya 10 jutaan, 8 jutaan, 4 jutaan. Sementara kita di YouTube sini, kita cari merek yang sama tapi dengan harga yang murah ya, walaupun second, tapi kita pasti jumpa, kita pasti nemu second yang kualitasnya itu masih bagus banget dan masih layak pakai. Sekarang jam 5, seperti biasa kita thriftingnya jam 5-an ya. Kalau aku pulang kerja, jadi aku sempatin bikin video dulu. Tiba di sana itu biasanya udah maghrib atau udah gelap, jadi sampai di sana itu kira-kira jam 6. Jadi kita ke sana itu memakan waktu selama 30 menit atau setengah jam. Di sini kalian bisa lihat, di sini masih banyak sepatu-sepatu yang belum aku posting, sebagian belum laku juga. Atau yang nonton ini penjual atau yang mau jual lagi sepatu, kalian bisa ambil sepatu aku jual murah, nanti aku kasih harga borongan aja. Oke, kita langsung ke toko, kita langsung ke lapak secondnya aja. Oke, cus. Hampir sejaman sampai sini. Belakang banyak sepatu, baju, celana di sini. Kita cek satu-satu ya. Nah, di sini kita bisa lihat celana-celana brand. Contohnya kayak gini nih. Pasti Levi's. Ini juga ada beberapa celana yang di sini keren-keren semua. Kita coba cek di belakang. Oke, mancep. Ini banyak Adidas ya, NMD. Isi kayak. Asics. Ini juga ada Asics. Nanti kalau sudah kau bayar baru boleh. Lihat aja bro, tanya harga, jangan kau tes-tes dulu. Nanti kaget kok dengar harganya. Itu buat kalian yang nggak tahu, jangan menekan apa ya. Tuh aja sepatu original, bukan kaleng-kaleng kok. Kalau sepatu di sini original semua. Kayak gini Puma. Ini ada Puma suede. Ini size nya size 40. Puma suede ini berapa bang? 4,5 ya. Ini 4,5 maksudnya. Masih oke nih. Skechers. Kalau NMD gini berapaan, Bang? 16, 15.
banyak lah. Kenapa nggak dijual? Ini contoh aja. Oh. Ini satu ini aja nggak dijual. Yang ultrabus ini ya. Ini mewah. Kadang orang kan bilang saya cuma beli 600 lah 700 ini dia. Kalau ini nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Wah, 2,5. Champion. Ini Adidas. Ini yang bagus. Ini brandnya? Oh, Zara. Zara, tapi dia Portugal, made in Portugal. Bagus nih bahannya nih. Ini naik apa bang ya? Keren ya? Iya. Itu apa namanya? Berapa ini bang? Justru. Oke, bisa pakai untuk kantoran gitu. Oh iya, Superman ini. Sesnya besar banget. Adidas Cloud Foam. Oh, kemarin kita ada satu ya, tapi udah laku. Cloud Foam Race. Nah, New Balance. Kurang suka New Balance sih. Balance size 43. Situsi lagi. Ada berapa ini? Ini ada unik loh. Uniqlo, Uniqlo. Ada juga orang yang jual di Instagram nih. Jaket ya. Tuan hoodie ya. Adidas. Emang second nih. Emang second nih. Tapi bagus-bagus. Lama. Yang penting apa yang masih cantik apa? Iya. Ingat dia nang. Kalau di Indonesia dia enggak kayak gini tipenya. Dia beda-beda tipenya. Ini Vietnam ya? Iya, Vietnam. Berapaan tadi Mas? 26. 26. Limited edition ini di atasnya juga limited ini. Baru ya. 260 aku ambil. 2.600. Nih. Dia kalau yang tipe kayak gitu yang mirrornya pun mahal. Iya. Tapi mirror itu termasuk KW berarti Mas ya? KW, cuma dia yang kayak tadi tuh. Iya ya. Dia hampir sama. Nih Timberland berapa? Itu 18. 18 ya. Tapi kalau yang dari sini udah ada beli yang baru. Kalau orang-orang sini udah ada beli yang baru Mas. Ada. Ada ya. Yang ngerti. Yang beli ini kan? Heeh. Uh-uh. Ada. Datang ke toko Mas beli yang baru itu? Iya. Ada ya. Kalau dia tahu kan misalnya dia koleksi kan, ya. Iya. Misalnya dia nengok oh barunya masih siap. Tapi kalau dia enggak tahu harga barunya. Iya, bilangnya mahal. Paling suka ini kan. Ini secondnya kita jual 2.600. Iya. Padahal barunya 1.200. Tapi kan orang kan taunya gitu aja. Oh, iya. Aku beli cuma 1.8, 1.2, tapi tipenya itu beda-beda ya. Kemarin di Jodoh ada yang jual 1.2 suka. Tapi bukannya kayak gini. Iya.
yang biasa sih. Iya, kalau ini belasan juta dia enggak masuk ke Indonesia. Iya. Orang tuh belinya ke Eropa. Yang kayak gini misalnya kan. Yang bahan kayak gini dia enggak masuk ke Indo, bahan kayak gini dia enggak masuk. Dia bentuknya kalau yang banyak yang merah biru itu, yang lesnya merah biru NMD itu kan.